Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Fahrul Harik beserta Ibu, ya alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa meluangkan waktu, tenaga, ilmu serta hartanya terutama beliau pada kesempatan di malam hari ini di hadapan anak-anak yatim akan menyerahkan 1 unit motor beserta surat-suratnya yang tertera STNK serta BPKB dan kuncinya. Insyaallah untuk terangnya, apapun yang menjadi hajatnya, apapun yang menjadi doanya, baiknya Bapak Fahrul Harik beserta keluarga, khususnya doa yang terbaik untuk beliau semuanya, wasilahnya, berkahnya surga, wasilah ijabah amin dan doanya anak yatim, doa-doanya Allah ijabah, keluarganya hajat-hajatnya Allah ijabah. Sedekah patungan potong sapi Jumat Barokah 5 November 2021. Nama-nama yang ikut sedekah patungan potong sapi Jumat Barokah 5 November 2021. Allah
Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya qawiyyu ya hadinu ibina syarah zalimin, ya qawiyyu ya hadinu ibina syarah zalimin, ya qawiyyu ya hadinu ibina syarah zalimin, ya qawiyyu ya hadinu ibina syarah zalimin. Yakinkan kepada diri kita kalau sedekah dan lain sebagainya itu nambah harta kita. Bagi orang awam, orang yang baru pertama kali, yang gak bisa dia sedekah lillahi ta'ala, pasti biasanya orang itu, wah saya mau sedekah supaya saya tambah kaya. Ya gak apa-apa, kerjakan dulu seperti itu. Sambil belajar ikhlas. Nanti kalau sudah ikhlas, pikiran seperti itu akan hilang. Kalau bagi pemula kan pasti gitu, ngeluarkan zakat ya, ngeluarkan sedekah supaya apa? Tambah sugih. Supaya umurnya tambah panjang. Nanti ada keutamaannya sedekah apa? Yutfi'u ghadab Rabb, mematikan amarahnya Allah supaya Allah enggak murka sama saya. Sedekah supaya apa? Supaya saya jauhkan dari penyakit. Ya sudah, niatkan seperti itu dulu enggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah naik ke derajat-derajat yang berikutnya, sudah tidak mengeluarkan apapun kecuali ingin mendapatkan keridhaannya Allah. Sudah enggak penting lagi mau kaya, mau kaya. Saya dapat ridhaannya Allah itu saya sudah paling kaya. Jadi kalau orang itu cara pandangnya akan berubah dengan terus belajar dan beramal, itu cara pandangnya akan berubah. Kalau belum, ya cuma dengan ada embel-embelnya ini kan supaya nyemangatin kita. Terus kita belajar, kalau sudah belajar, sedekah buat apa? Bukan buat tambah kaya, supaya dapatkan ridho-Nya Allah. Setiap amal perbuatan baik itu karena ridho. Saya lakukan karena ridho. Lah kalau hartamu enggak bertambah loh, kalau saya dapat ridho-Nya Allah itu saya paling kaya di muka bumi ini. Keridhaannya Allah lebih daripada harta yang saya sedekahkan. Nah, ini cara pandangnya sudah berubah. Nah, itu butuh proses supaya merubah mindset manusia. Jadi kenikmatan ini enggak, nikmah ini atau rezeki ini enggak semuanya harus bersangkut paut dengan uang. Ada rezeki anak saleh, ada rezeki zaujah saleha, istri yang saleha, ada rezeki kesehatan, ada rezeki enggak semuanya uang. Kita sendiri kalau punya akal aja disuruh milih, seandainya ada hanya ada dua pilihan, enggak ada yang lain. Kau hari ini dapat 2 miliar tapi stroke seumur hidup. Atau enggak dapat 2 miliar tapi sehat walafiat. Suruh milih mana? Masih milih sehat kan? Karena sehat lebih mahal daripada 2 miliar. Nah tujuannya kita mikirkan seperti itu apa? Supaya kita nyadari kalau rezeki itu banyak. Rezeki itu bukan hanya yang bersangkut paut dengan uang. Ketika engkau dikasih 2 miliar stroke selesai sudah, apa manfaatnya punya 2 miliar? Tapi ketika kau tidak dikasih uang sebanyak itu, tapi kau sehat, dengan kesehatanmu kau bisa dapatkan 2 miliar. Jadi ada orang yang berbuat sesuatu karena kowe kok masya Allah tuh orang tahu ninggalke sholat duha ben aku sugih karena. Jadi duhanya karena apa itu enggak apa-apa, itu pertama kok. Tapi nanti dia akan belajar, 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 belajar. Kenapa kamu sholat duha? Untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Karena ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngerjakan apa yang dicintai sama Nabi. Saya ngerjakan apa yang dilakukan sama Nabi. Bagi saya yang mengaku cinta kepada Rasulullah, saya harus cinta dengan apa yang dilakukan sama beliau. Nah, ini sudah mindsetnya berubah.